Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sudut Pandang bukan daripada Bukit Kewangan, bukan dari Bukit Kewangan tetapi dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Saya gembira kembali ke USM Pulau Pinang ini kerana saya telah pun membicarakan tentang Universiti Apex di Bukit Kewangan, Studio Awani. Tapi hari ini saya ingin bersama dengan Naib Chancellor di tempat Universiti Apex sendiri di Pulau Pinang untuk melihat kini mungkin selepas September 2008 ketika kita mula mendengar tentang Universiti Apex, iaitu program pemacuan untuk kecemerlangan universiti, meletakkan universiti kita berdiri sama tinggi mungkin di tahun 2020 dengan Universiti Harvard, Oxford, Cambridge sebagainya, tapi dalam acuan kita sendiri. Itu sudah pun kita bincangkan. Tapi sekarang ini saya ingin terus kepada di mana kita sekarang dalam erti kata kemajuan Apex, kerana kita tahu 4 hingga 5 bulan yang pertama itu pihak universiti terpaksa duduk bersama dengan PMO ataupun Project Management Office, pusat pengurusan projek di Kementerian Pengajian Tinggi untuk ialah meletakkan apa yang sepatutnya dari segi birokrasi, perancangan dan sebagainya. Tapi ini yang kita tunggu, kalau itu dah habis, maknanya kita sudah mula bersedia untuk berlari. Jadi saya akan terus kepada Profesor Tan Sri. Di mana kita sekarang? Adakah semuanya sudah dibereskan dengan PMO dan kita sudah sedia untuk memulakan larian ataupun pecutan? Larian sudah bermula. Larian sudah bermula dan kita sudah pun ada strategi-strategi kita sendiri. Hanya sekarang ini kita perlu mengembelingkan pasukan yang lebih mantap dalam larian ini kerana ianya menuntut perubahan-perubahan yang agak drastik. Ya. Di antara perubahan itu adalah perubahan sikap, perubahan minda, kerana Apex ini adalah tentang perubahan yang menyeluruh. It's a transformational process. Bukan perubahan tempelan, bukan perubahan untuk hanya 2-3 tahun ataupun satu dekad, tapi kita melihatkan satu transformasi yang menyeluruh yang seperti mana saudara katakan tadi, boleh meletakkan kita dengan universiti-universiti lain sebaris, malah lebih baik kalau kita menjalankan strategi yang sedemikian. Bagi Universiti Sains Malaysia, ini sudah kita bawa ke bawah, maknanya pelajar-pelajar kita sendiri telah terlibat, staf-staf kita sudah terlibat, dan kita baru saja semalam melancarkan apa yang kita panggil sebagai pusat nadi. Nadi itu adalah singkatan untuk National Apex Development Indicator yang sebenarnya memberi ruang kepada siapa saja yang nak tahu tentang perkembangan perubahan Apex dalam masa yang terkemas kini. Mereka boleh pergi ke pusat nadi ataupun kontak pusat nadi untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Saya tentunya ada rancangan untuk meletakkannya supaya berupaya di internet dan sebagainya. InsyaAllah. Dan bercakap tentang pengupayaan ini, tentunya fokus Apex itu perlu mendapat buy-in ataupun kepercayaan daripada masyarakat di Minden ataupun di dalam kampus itu sendiri. Ada juga rancangan lain yang saya tidak ada di dalamnya dalam Astro One ini, di mana Prof menjadi tamunya untuk temu janji dan audiens yang terdiri daripada pelajar. Begitu gairah juga bertanyakan soalan. Jadi adakah proses dalaman ini juga berjalan seiring dengan proses luar ini? Kerana kadang-kadang mudah untuk orang luar melihat selepas 5-6 bulan mana dia Apex. Tapi kita faham ia berjalan dalam jangka masa terdekat, sederhana dan panjang. Tapi buat masa ini untuk mendapatkan keyakinan itu, bagaimana proses itu sedang dilakukan? Saya rasa ianya adalah salah satu daripada keutamaan yang kita berikan. Kerana kita merasakan ini adalah proses yang melibatkan semua orang. Dia tidak boleh melibatkan hanya pengurusan tertinggi saja ataupun beberapa sektor dalam universiti. Dia mesti mendapat kepercayaan dan keyakinan semua orang. Ini dilakukan dalam bentuk pembicaraan seumpama ini. Sebab itu saya rasa program-program seumpama ini baik. Kerana kita boleh mengupas dan mengetahui apakah kelompangan, jurang-jurang yang ada yang perlu kita isi. Tapi keseluruhannya saya rasa pelajar-pelajar telah diberi pendedahan yang cukup ringkas tentang apa Apex ini. Dan juga begitu staff, ya, ucapan tahunan saya pada awal tahun ini telah dihadiri lebih hampir 3,000 kaki tangan yang kita bentangkan, ya, apakah itu Apex University. Hanya yang kalau kita nak melihat dari segi tangible-nya, apakah perubahan,
ini mungkin mengambil sedikit masa kerana tangible outcome ini hanya boleh kita lihat apabila kita telah memantapkan perubahan minda itu. Because we want a different change, we don't want a change that is the same as it was before. Saya bagi satu contoh misalnya dalam penemuan terbaru yang kita dapat oleh pusat pengajian, pusat pendidikan arkeologi kita, ya, yang sekarang ini membenarkan kita menulis semula sejarah dunia, bukan saja sejarah Malaysia, tetapi sejarah dunia tentang permulaan manusia, penempatan manusia yang sekarang ini menjadi satu daya tarikan seluruh dunia. Pusat arkeologi itu mendapat panggilan daripada merata dunia yang hendak bekerja sama dengan mereka. Dan ini saya rasa adalah salah satu daripada tangible outcome yang boleh dipamerkan nanti insyaAllah dalam sebulan dua sebagai pemangkin kepada program APEX ini. Adakah ini maksud Prof dulu bila berkata ia mesti dalam acuan kita? Ya, kita tahu ranking ataupun senarai THES dan sebagainya itu juga penting. Tapi mungkin cara menilai itu dan jawatankuasa pemilihan APEX jelas mereka turun ke padang dan menilai sendiri, jawatankuasa THES tidak buat perkara itu. Dan dalam penemuan seperti itu tentunya ia akan membuka ruang dan dengan mudahnya diterapkan menjadi satu asas. Walaupun itu mungkin tidak ada dalam pelan transformasi awal, tapi kini boleh masuk. Itu pentingnya acuan kita dan keupayaan minda kita pada pandangan Prof. Itu memang betul. Sebab itu penemuan daripada pusat arkeologi ini membenarkan kita membuat demikian. Tapi impian kita atau idaman kita dalam Universiti APEC ini adalah untuk menulis semula apa saja yang pernah dilakukan dan juga mencabar semula andaian-andaian yang telah diletakkan. Kerana andaian dan penulisan sejarah dulu mempunyai nilai mereka sendiri dan pertimbangan nilai itu sudah mula berubah apabila kita masuk ke abad yang baru, ke milenium yang baru, maknanya dia tidak statik. Okay. Ilmu tidak statik. Dan kalau kita dapat mentafsir semula ilmu ini dalam wadah yang baru, kita sudah tentu boleh menarik minat dan juga kepakaran yang boleh menimbulkan acuan sendiri tadi. Prof, saya perlu pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti, kerana alang-alang saya dah turun ke padang, mungkin saya boleh mendapatkan contoh yang lebih dekat dari Prof tentang berat tanggungjawab yang ditanggung oleh seorang Knight Chancellor buat pertama kalinya memikul tanggungjawab APEX ini. Tak pernah ada dalam sejarah pengajian tinggi Malaysia. Dan dalam erti kata perubahan, di dalam internet dan blog-blog yang saya baca itu, ada yang mengandaikan tugas Prof ni sama kalau tidak pun lebih hebat daripada tugas Senator Barack Obama sebelum beliau menjadi Presiden. Kerana beliau juga pada yang sama, alah boleh ke tiba-tiba seorang pemimpin kulit hitam pertama nak jadi Presiden? Boleh ke Universiti Malaysia tiba-tiba tahun 2020 nak berdiri kalau tidak pun lebih tinggi daripada Harvard, Oxford, MIT dan sebagainya? Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana anda masih menonton Sudut Pandang dan saya masih bersama dengan Knight Chancellor USM untuk membincangkan tentang Universiti APEC, ke mana arah tuju dan di mana kita sekarang kerana kita sudah tahu apakah itu APEC. Senang bercakap secara teori ya Prof, tapi macam saya cakap tadi dalam blog pun ada mengatakan tugas Prof sebenarnya lebih hebat daripada Senator Barack Obama dahulunya ketika beliau nak melawan Hillary Clinton dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak buat konteks segala apa yang kita katakan tentang kelestarian sebagai teras pembangunan APEC misalnya, transformational change ataupun perubahan minda, budaya sekarang ini kita mahukan, bukannya di masa depan, kerana itu perlu. Dalam konteks politik kita yang semakin hebat pertentangannya, dalam konteks ekonomi tempatan dan dunia yang semakin dihambat oleh kegawatan, bagaimana nak melakukannya secara realiti berpijak di atas bumi sekarang? Saya melihatkan ini satu peluang ya, bagi komuniti cendekiawan, para sarjana untuk muncul membawa satu lagi kepimpinan yang baru. Ya. Kita tidak ada buruk sangka kepada kepimpinan-kepimpinan yang lain. Tapi dalam kemelut masing-masing, ya, sudah ada satu ruang bagi sarjana cendekiawan untuk muncul meletakkan diri mereka sebagai ejen perubahan
yang cukup bermakna dalam universiti dan juga negara ini. Dulu universiti saya rasa cukup didominasi dengan politik. Dianya dianggapkan seolah-olah sebagai gelanggang mungkin bola sepak bagi ahli-ahli politik. Sekarang ini senario itu tidak berlaku lagi saya rasa, ataupun sudah mula melihat perubahan dengan perubahan AUKU yang telah diterima oleh parlimen, baik pembangkang dan juga kerajaan. Dan sekarang ini juga kita bercakap dalam Universiti APEC memberi kelonggaran yang lebih, otonomi yang lebih, dan ini memberi peluang kepada cendekiawan untuk memberi satu lagi bentuk kepimpinan di peringkat negara. Kita bukan bercakap tentang ambition political, tetapi untuk memantapkan lagi apa yang kita selalu panggil sebagai masyarakat ilmu, the knowledge society. The knowledge society kalau tidak datangnya daripada gedung ilmu, saya tidak tahu daripada mana datangnya. Saya mengkaitkan itu dengan masyarakat sivil atau masyarakat madani. Kalau Datuk Saifuddin mengatakan dalam buku politik barunya, ini adalah kuasa ketiga yang perlu muncul selepas golongan kapitalis peniaga dan juga golongan eksekutif politik pemerintah. Dan universiti boleh menjadi pemimpin, dan motto USM itu sendiri, kami memimpin. Jadi di universiti ada fakulti ataupun rancangan-rancangan pengajian, dan setiapnya khusus dalam bidang-bidang tertentu. Jadi contohnya kalau sekolah pengurusan ataupun yang ada berkaitan dengan ekonomi, ketika economic crisis ataupun krisis ekonomi melanda, mereka boleh terus juga membuat kajian dan memberikan pandangan. Begitu juga tentang bagaimana nak memanfaatkan komunikasi dan musyawarah di antara orang politik ini mungkin selalu bergaduh. Rancangan pengajian komunikasi ataupun sekolah komunikasi boleh membukakan cadangan dan mekanisme baru untuk ini. Adakah ini yang boleh kita lakukan dan lakukan dengan segera, Prof? Ini boleh kita lakukan, tetapi kita juga mesti mengambil perhatian bahawa kita adalah kumpulan yang impartial. Kita memberi idea, kita melontarkan idea dan terpulanglah kepada siapa yang merasakan idea itu baik, mengambilnya dan untuk membinanya. Tapi universiti sendiri memang merupakan satu gedung yang menjana idea-idea ini. Ini satu konsep yang saya rasa sudah diketepikan apabila orang melihat universiti ini sebagai gedung untuk mengeluarkan manusia untuk digajikan oleh industri-industri. Ini masalah universiti era industri, revolusi industri dulu. Yes. Dan seolah-olah kita ini sebagai produk yang boleh dikotak-katikkan, sedangkan idea yang penting di universiti ini adalah idea untuk diambil oleh industri untuk dikomersialkan. Bukan kerja universiti sebenarnya untuk mengkomersialkan idea. Kerja kita untuk menjana idea dan orang lain mengambil idea itu untuk mengkomersialkannya. Tapi sekarang ini kita sudah diberi satu tugas untuk mengkomersialkan. Ini bukan bidang yang seharusnya diceburi oleh universiti. Itu mungkin pandangan universiti dan mungkin ramai yang bersetuju, Prof. Tapi universiti wujud dalam ekosistem. Jika selama 3 atau 4 tahun seorang graduan itu diberikan mahiran dengan penuh pemahaman kelestarian dan sebagainya, tapi apabila beliau keluar, beliau perlu bertindak dalam ekosistem yang mungkin langsung tidak melihat ke arah prinsip-prinsip dalam universiti APEC itu sendiri. Jadi bagaimana Profesor melihat perkara ini? Ini adalah cabaran yang besar bagi saya di Universiti APEC. Kita melihat APEC ini sebagai satu agenda masa hadapan. The future agenda. It's not the agenda of yesterday. Tapi kalau universiti ini dikongkong dan dikatakan bahawa kita terpaksa menghasilkan graduan untuk industri yang ada. Industri yang ada adalah industri of yesterday. It's not the industry of tomorrow. Kalau kita nak maju ke depan, kita mesti boleh menghasilkan graduan yang boleh membina satu industri masa hadapan. Kalau kita lihat misalnya Silicon Valley. Silicon Valley hasilnya daripada pendidikan-pendidikan daripada universiti yang kemudiannya diambil oleh industri membina satu lagi industri baru untuk masa hadapan. Dan ini maknanya kita mesti memberi kebebasan, kebenaran dan kelonggaran bagi universiti untuk menentukan apakah corak masa hadapan yang perlu kita bina dan tidak mensangsikan mereka ataupun meletakkan mereka seolah-olah tidak langsung pro kerajaan kerana mereka mempunyai pandangan yang berbeza. Ini yang saya katakan tadi tentang kepimpinan akademik yang perlu kita ketengahkan. Dan apabila saudara Kamarul mengatakan tentang masyarakat sivil, universiti itu sebenarnya mesti menjadi satu masyarakat sivil. Apabila kita menggunakan istilah kampus sejahtera, inilah sebenarnya hasratnya. Masyarakat sivil itu kadang-kadang ada apa ni, stigmanya sendiri. Tapi kita berkendakkan bahawa masyarakat ini
melahirkan orang-orang dan orang-orang yang bekerja di sini mempunyai the civil attitude. Mm-hmm. Yeah? Saya perlu pergi rehat yang kedua, tapi saya nak masuk ke dalam minda dan pemikiran hati Prof sendiri kerana berat perkara ini nak dilakukan. Terutamanya apabila nama Apex itu sekarang ini sinonim dengan Naib Chancellor USM itu sendiri. Tetapi kita tahu ekosistem sekarang mungkin tidaklah sebegitu sesuai, tapi seperti kata Prof tadi, kita boleh gunakan dia sebagai peluang. Bagaimana nak menggunakan peluang itu untuk meletakkan agenda masyarakat itu, jangan hanya melihat kancah pergulatan politik, jangan hanya melihat hambatan ekonomi, tapi inilah jalan keluar. Jalan keluar yang kita yakin boleh membawa kita keluar kerana semuanya sudah difikirkan. Bagaimana nak mendapat kepercayaan daripada ekosistem buy-in itu dan bagaimana nak melakukannya tanpa orang melihat bahawa, kata orang putihnya, dissenting voice ataupun suara yang alternatif itu bukanlah suara yang sebenarnya melawan segala perkara, tapi perlu untuk kita mencari sesuatu yang baru, inovasi. Itu kita bincang selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Sudut Pandang dan University Apex ini adalah jalan keluar untuk krisis ekonomi, jalan keluar untuk membawa ekonomi Malaysia ke tahap rantaian ekonomi yang lebih tinggi kerana kita akan ada ilmu, kita akan ada inovasi yang lebih baru dan mungkin yang tidak pun difikirkan oleh tamadun barat misalnya. Tapi sebagai seorang yang memimpin, ya, bagaimana nak membawa perkara ini? Kerana Prof perlu melihat sensitiviti itu, kekangan ini dan sebagainya. Dan mungkin saya boleh bawa aja kepada satu realiti. Di negeri Pulau Pinang ini dilihat sebagai satu kerajaan yang bukan sama haluannya dengan kerajaan persekutuan. Dan tentunya fungsi utama USM perlu memberikan bakti dan integrasi dengan komuniti di sekelilingnya di Pulau Pinang ini sendiri. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Sebab itu kita mengambil satu agenda yang tidak ada kena-mengena langsung dengan politik-politik semasa. Ya? Kalau dikatakan tentang Obama tadi, kita seolah-olah mengambil satu jalan di mana kita boleh bekerjasama dengan siapa saja yang mempunyai agenda dan pemikiran yang sama. Sebab itu tagline kelestarian itu bagi saya penting kerana ianya tidak langsung mempunyai nilai politik seperti mana kancah politik negara hari. Tidak ada satu pun parti yang di negara ini meletakkan kelestarian sebagai agenda penting mereka. Maksudnya kita masih boleh bekerjasama dengan siapa saja yang mengimpikan kelestarian ini. Dan mengapa kita ambil kelestarian ini? Kerana ini adalah masa untuk kita membawa satu agenda baru ini bagi dunia baru. Saya ambil satu contoh, ya, Kamarul. Bila saya mengkaji tentang sejarah MIT. Yeah. MIT ditubuhkan 150 tahun yang lalu. Mm-hmm. Ya. Dan dalam statement presidennya mengatakan bahawa MIT ditubuhkan kerana pada ketika itu mereka hendak membangunkan satu masyarakat industri. Ya? Dan oleh kerana itu mereka mesti ada satu universiti yang bergabung tenaga dengan perubahan industri, ada, ya, dan mewujudkan satu universiti yang new and different. Ya? Maknanya kita tidak perlu memikirkan tentang model lama, kita perlu memikirkan model yang baru untuk memacu industri. Untuk memacu universiti itu. Dan saya merasakan bahawa abad 21 tambah pula pada tahun ini selepas melesetnya ekonomi dunia, satu sistem yang perlu dipikirkan semula. Ini adalah peluang bagi kita memikirkan seperti mana MIT memikirkan 150 tahun yang lalu. Apakah bentuk sistem pendidikan yang perlu kita lakukan? Dan ini terbuka kepada semua orang yang mahu membantu universiti dalam membangunkan satu sistem dan paradigma yang baru. Walaupun saya berkata demikian, saya juga memberi bukan amaran tetapi teguran orang yang tak mempolitikkan ini untuk kepentingan sempit mereka masing-masing. Kerana kesudahannya kita akan menidakkan, ya, keupayaan universiti itu sendiri sebagai pemacu masyarakat. Saya beri konteks, ya, macam kelestarian. Pulau Pinang juga memerlukan. Antara sungai yang paling tercemar di negara ini ada di Pulau Pinang. Dan kerajaan negeri sekarang ini sendiri pun mengatakan itu antara misi mereka untuk mengembalikan kegemilangan flora, fauna dan sebagainya, jernihkan balik sungai dan sebagainya. Adakah sudah ada musyawarah di antara kerajaan negeri misalnya? Kerana jelas misi USM dan misi kerajaan negeri itu sama. Ya. Yeah.
kita mengambil pendekatan yang agak lebih modest. Uh-huh. Kita merasakan bahawa kita perlu membuat contoh sendiri dulu. Okay. Ya. Sambil misalnya kalau ke sungai, kita sekarang ini sedang melihat satu sungai, Sungai Gambir yang lalu di kampus. Dia lebih kurang 3 kilometer panjangnya. Uh-huh. Di dalam kampus lebih kurang 1 kilometer. Kita sekarang ini sedang mengadakan satu projek bagaimana kita boleh pulihkan sungai itu. Uh-huh. Ya. Bila kita telah mengadakan satu contoh dan berjaya mengadakan contoh ini, baru kita boleh pergi kepada sesiapa saja mengatakan, look, it's time to work on a bigger problem. Uh-huh. Ya. Sekarang ini orang masih sangsi dengan universiti sama ada mereka ada keupayaan untuk menyelesaikan masalah sosial. Ya. Satu contoh misalnya yang sekarang ini ketara, apabila pelajar-pelajar kita sendiri dengan secara sukarela mengatakan tidak mahu lagi menggunakan polisterina di kampus ini. Dan sekarang ini kampus kita bebas daripada polisterin kerana ianya satu bahan yang tidak langsung mesra alam. Contoh ini telah diambil oleh kurang-kurangnya 5-6 universiti yang lain. Dan sekarang ini kita mendapat juga surat daripada persatuan-persatuan pengguna mengatakan how can we learn from you. Ya. Jadi maksudnya daripada kita mewar-warkan agenda kita kepada orang lain, kita membuat contoh supaya mereka akan datang kepada kita atas keyakinan bahawa kita ada sumber dan kebolehan untuk menyelesaikan masalah. So we play the leadership role rather than Saya out. Ingin akhiri diskusi kita pada hari ini dengan satu pemikiran. Sebenarnya profesor sendiri banyak menulis, salah satunya adalah berkenaan kita perlu melihat sejarah untuk melihat ke depan. Dan saya melihat pemikir-pemikir orang yang pemimpin kita dahulu yang buat perlembagaan itu dalam senarai orang terutama. Yang pertama itu yang di-Pertuan Agong. Tapi kalau kita tak jauh dari situ, Naib Chancellor ada di situ, diletakkan dalam senarai yang diiktiraf perlembagaan. Jadi otonomi saya tak nak bincangkan di sini, tentunya perlu diberi kebebasan dan sebagainya. Tapi bagaimana Prof melihat hingga ke tahun 2020, kerana itu target besar, sasaran besarnya. Jika berlaku perubahan kepimpinan eksekutif negara misalnya dalam tsunami ke apa benda pun yang datang untuk pilihan raya umum ke-13 misalnya, bagaimana nak memastikan tunasnya sedang diusaha banyak untuk menaikkan tunas ini menjadi pokok akan terus pergi? Kerana dengan mudah seseorang yang naik dengan kuasa yang baru mengatakan ini yang terdahulu. Saya ada cara saya sendiri dan mungkin kita buat yang baru. Jadi bagaimana Profesor menyulam semua kepentingan ini dalam membawa survival ataupun kemandirian pergi ke tahun 2020 yang kita mahu lebih tinggi daripada Harvard misalnya. Okay. Pertamanya saya mengharapkan siapa saja yang memimpin negara tidak mempunyai minda yang begitu sempit. Ya. Keduanya kita meletakkan kedudukan USM sebagai universiti apex dengan agendanya tersendiri untuk rakyat Malaysia. Ya. Kalau siapa saja kepimpinan negara yang berlaku mempunyai agenda untuk membangunkan rakyat, dia mesti tidak ada masalah dengan universiti sains. Saya misalnya dalam plan transformasi kita cukup jelas mengatakan kita mempunyai penekanan kepada the bottom billion. Bottom billion ini maknanya orang-orang yang dahulu tidak mempunyai peluang untuk merasakan kehidupan yang sempurna dan sejahtera, inilah orang yang kita akan bantu dan akan kita bina. Dan di mana saja orang yang mengambil kepimpinan politik mesti juga mengakui di sinilah the political powers kesudahannya ada. Saya duduk dekat dengan Prof, saya boleh rasa bahangnya dalam ingin mengemudikan Universiti Apex ini. Tapi itu saja masa yang kita ada pada hari ini. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Dan saya membaca satu tulisan Prof yang saya rasa cukup penting bagi saya, iaitu kita perlu membantu orang yang paling susah itu dahulu. Kenapa sistem sekarang orang yang kaya semakin kaya, orang yang susah semakin susah? Universiti Apex dalam plan dan misinya ada jawapan pada masalah itu. Jadi Universiti Apex milik masyarakat, dan jika masyarakat menuntut ahli politik menyimpan Universiti Apex ini, maka itu akan berlaku kerana kita yang mengundi pemimpin. Itu antara kuasa yang perlu difikirkan oleh masyarakat. Hantarkan pandangan anda sendiri pada sudut pandang astro.com.my. Sekian saja, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih banyak.